pegang-pegang lagi, nanti cuci tangan lagi loh. Oh, ini jadi kayak banyak ya yang ya di sosar. Salim Bakong Optimus Prime. Mesin akan menilainya dalam bentuk uang yang akan dibayar kepada si pemulang melalui bank yang ada di bagian bawah seperti mesin kaca. Sini dek, foto sini. Ya dek. Ini adalah mesin uang yang akan membayarnya jika membuang sampah. Ini sampah guys. Dari apa itu pak? Perca. Terakhir ada saluran skater tinggi yang pernah membagikan proses dan olah Goni skala besar. Di pabrik tersebut, ada dua mobil pabrik yang bertugas mengangkut dan membawa sampah yang menyulut dan tempat pembuangan. Sampah yang terbentuk. Astagfirullah. Wong iki ora kesel loh jane. Sek aku tak laran sek, aku kesel banget. Yo. Videonya ya. Next. Oh, apa sih jenenge? Konser ya? Assalamualaikum. Salam dulu dong. Aku kok gak pernah masuk sini deh aku. Aduh kok ngono yang kesel orang ya aku. Aku tak metuwe ya. Ini orang batal. Hah? Bukan gitu, kan muter-muter ya, lama ketok ya. Nek muter langsung sana ya. Videonya ya. Aku mau memutuskan keluar saja ketok ya, kok kesel. Aku keluar aku lewat kene ae. Gak sanggup aku ketok ya. Sini aja kayaknya mereka tuh fitnessnya sini deh. Tuh sini aja dulu deh. Kok bisa ya? Mereka tuh sabar ngono karo anaknya. Kolam renangnya sepi guys, ayo panas. Tapi sini agak mendung sih. Ya. Satu ae. Mau apa itu lo bentuknya mau apa? Bentuknya mau apa ini lo bentuknya? Oh, rabbit itu apa, Dek? Kelin. Tapi kacu, apa minion? Kucing. Gede banget. Apa, Dek? Yang apa? Nanti tangannya cuci dulu loh. Ini. Wah, gede banget guys. 20.000 sak mene. Syuh. Tek
dikei bantal, dikei plastik ngono bar kuwi. Endunge wis mulai peteng ya. Matanya. Kae. Panas ini, Bu. Ya, duduk sana. Burung dara, burung dara. Ayunan. Awas pak. Loh, malah nek belakang tuh adek. Ini nih sini. Ayo. Ayo. Apa itu? Trampolin. Ini sandalnya lepas, loncat-loncat ngono ya. Yang diburu oleh burung Amerika Batiga. Dan kini saatnya burung Amerika Batiga akan diajak lebih dekat lagi di area dari Tanah Tujuh. Kami himbau kepada wujud ke tanah tenang ya, ketika satwa-satwa kami dicoba untuk didekatkan lebih dekat lagi di area dari Tanah Tujuh. Kami himbau untuk tidak menyentuh ataupun lalu lalang di depan dari satwa-satwa kami. Oke, burung Amerika Batiga yang satu ini usianya sudah hampir 10 tahun ya. Burung yang kita bernama Baudi. Biasanya burung American Bartigel berburu di daerah pesisir pantai. Oke, secara masih coba didekatkan di area daerah ujung. Cukup tenang saja. Para bunyinya bisa mengabadikan namanya dengan berselfie bersama burung American Bartigel yang merupakan burung pemangsa terbesar nomor 3. Sudah ada penjelasan, burung ya, burung pemakan bangkai. Oh ya, makasih Bu. Ya, tuh ini berapa kan bisa mencapai 10 kilogram. Sejak aku datang guys, burungnya seru jaks. Burung apa yang kita tinggal? Ini dengan warna burungnya semua warna lain. Dan juga warna putih di bagian kepala dan juga ekornya. Dan di sini bisa lagi coba tunjukkan bagaimana cara dari burung ini saat merasakan tubuhnya dengan berbaris di daerah burung bantuan ya. Oke, dan selanjutnya bisa tadi pun akan menunjukkan bagaimana cara menghandle dari burung pemangsa yang saat ini. Coba untuk dialahkan ke tempat yang lebih tinggi. Menyedih rujak. Oke, silahkan ini. Latih Jawa Timur. Selanjutnya, oke, bisa tadi akan memanggil akan berhasil kembali. Lalu bersiap-siap, satu dua dan coba tangannya mana di bawah burung akan dikatakan tiga. Kita masuk burung pemangsa, kita akan memberikan tali di bagian kakinya. Dan berfungsi ataupun ada berfungsi untuk menghandle dari burung-burung pemangsa. Dan juga untuk membedakan antara burung pemangsa yang sudah sehat ataupun yang dapat berinteraksi dengan manusia dan juga burung pemangsa yang masih liar ya. Karena di Kota Wisata Batu masih banyak sekali burung-burung pemangsa yang Kak Wani. Amerika Batiga. Burung ini digunakan untuk ikan untuk keluaran dari negara Amerika Serikat. Uangku cek 17,5. Uangku cek 17,5. Mau dipakai? Ini dari spesies burung elang Jawa. Kak Wani, guys. Pas keluarin atasmu tadi lo, kalau semakin berkurang jumlahnya. Kali ini dikarenakan tubuh kita manusia yang seringkali berburu satwa dan juga pas di atasmu pas keluar. Kali ini kita juga akan menunjukkan burung pemangsa yang berasal dari Indonesia. Namun saya tidak akan bermain sendirian lagi. Saya ditemani oleh yang
8.000. Air minum 12. Sekali yang melihat aktivitas burung-burung pangsa terbang bebas ataupun